Hello, hai Sabahan. Untuk explanation, ada yang mention, lepas tu ada yang marah-marah sis. Dia cakap buah mahal lah. Dia bilang di Sabah ni RM2 saja, RM1 saja, RM5. Saya bagi kau free pun boleh, dia cakap macam tu. Yang penting kau datang pergi kebun. Macam ni lah bang, saya cerita dengan kau ah. How the business is going on. Okay? First thing, barang semua ni saya bawa ke sini, dia ada cost. Okay, satu kamu kena fikir. Yang cost pertama, kita kena bayar orang yang pergi petik buah. Okay? Yang kedua, kita punya transportation daripada bandar tu pergi kebun. Yang ketiga, kita punya cost packaging. Macam biasalah, cost packaging kita perlukan box ni, lepas tu wrapping tape, lepas tu kita perlukan seletap untuk pastikan buah tu dia tersusun cantik seperti yang kamu nampak di sini, okey? Lepas tu yang keempat, dia ada permit. Orang bilang ada IC-nya lah, ada pasport dia mau datang pergi Semenanjung. Okey, kamu jangan ambil mudah apa yang saya buat ni. Saya buat macam ni, saya korbankan saya punya masa, saya punya tenaga dan saya punya segala-galanya lah, apapun, untuk memuaskan hati kamu. Orang di sini, yang penting, I want do this business secara jujur, okay? Tiada tipu di sini, tiada apa. Yang pertama lagi sekali saya mau mention dengan kamu orang, lagi-lagi orang Sabah yang selalu kecam video saya, cakap saya jual mahal lah, tidak berbaloi lah. Kamu tahu ke dia punya limit mau terbang pergi sini? I kena cukupkan tahu 500 kilo. Itu pun tidak cukup. Saya bawa apa yang ada saja. 300 kilo jalan pun boleh jalan. Asalkan dia tidak kurang daripada 100 kilo. So guys, kamu kena faham. Okay, bisnes ni bukan saya saja-saja mau buat. Okay, bisnes ni saya buat betul-betul khas untuk kamu yang craving, yang lama sudah tidak boleh makan buah ni. Kamu balik pergi Sabah pun kamu ndak, belum tentu lagi kamu dapat time dia punya musim. Jadi why not kita saling support antara satu sama lain. Saya support pekebun-pekebun tarap di Sabah dan saya janji saya akan jual dorang punya buah sampai habis musim pada tahun ini. Okay, kalau betul murah di kamu punya kampung, di kamu punya tempat, kenapa kamu tidak jual di sini? Sebab kamu tahu benda tu boleh buat duit. Kenapa kamu asyik tuding jari, tuduh-menuduh dengan saya, saya ni jual mahal lah, tidak berbaloi. Kalau betul kamu boleh buat macam mana yang saya buat ni, why not kamu ambil buah tu, jual pada saya. Saya sanggup. I willing to buy. Okay? Dengan syarat, betul tak dengan harga yang kamu jual, sepadan tak dengan apa yang saya dapat dan saya jual pada customer saya. I have warranty to my loyal customer, okay? Kalau dorang makan di kedai saya dan buah itu buruk, on the spot, I akan ganti sebiji macam mana yang dorang bayar pada saya. Okay, saya tidak mau cakap di sini yang saya ni mau untung lebih. Untung lebih, kalau lebih saya sudah buat banglo, saya sudah beli Tesla. Tapi apa yang kamu nampak ni saya betul-betul buat, okay? Daripada kamu bergaduh bermacam-macam begitu, baguslah kamu tengoklah buah ni. Saya sanggup korbankan saya punya masa at this time. Orang sedap-sedap tidur, saya pula pergi bekerja. Kamu boleh buat macam saya. Saya kasih tinggal anak-anak saya. Saya sanggup buat ni semua bukan untuk siapa-siapa, untuk kamu Sabahan. Daripada kita bergaduh kan, usai kita makan bikin stres bang. Masya Allah. Terus hilang saya punya marah. Sumpah betul. Tuh aku sayang kamu. Kamu marah-marah tapi kamu minta restock buah. Kamu marah-marah aku. Kamu cakap tak payahlah jual. Tapi habis juga 2 hari sekali habis. Pelik. Yang gitu, ba. Makan dulu. Makan. Kalau kamu sokong video saya, maknanya kamu sokong penjual tarap di Sabah.
bukan saya sejak satu orang menjual, ada banyak yang menjual, tapi saya heran kamu selalu datang di sini. Kak, bila ada taraf? Kak, bila ada taraf? Ah, ini ada taraf nih. Ini ada taraf. Kalau kau mau betul-betul makan buah taraf yang betul, yang original Sabahan, macam nih. Oke? Okay? Tokol lah kau punya kebun bapak kau tuh, nenek kau. Suruh dia cakap dengan dia, saya beli dia punya buah. Berapa ribu biji pun. Asalkan ada buah. Jangan kamu scam saya sudah. Biji dia ni boleh jual tau. Mahal ini. Sangat sedap.